Pernah bersahabat baik sebelum ini, pelakon Zarina Anjouli mendedahkan sikap sebenar Fathia Latif yang dikenalinya secara peribadi. Zarina atau lebih mesra disapa Anju 37 berkata, salah satu perangai Fathia yang kurang disenangi adalah sikap suka membanding-bandingkan dan berprasangka buruk. Malah, sikap busuk hati Fathia menjadi punca tercetus perbalahan sehingga mereka putus kawan. Dulu saya pernah kawan dan gaduh dengan dia disebabkan perkara ini, kalau lihat video itu, anda boleh nampak busuk hati dia, sebab itu saya berhenti berkawan dengannya. Bila saya lepak dengannya, dia asyik cakap saya rapat sebab followers dia tinggi, 5 tahun saya melihat dia tiada perubahan, katanya. Zarina berkongsi perkara itu, menerusi satu rakaman video siaran langsung di Instagram pada Selasa. Saya terkejut dia all out kecam Zahirah, dulu saya nak jelaskan tapi mungkin orang tidak percaya. Masa akan tiba, sebab orang macam dia tidak boleh nak sorok perangai itu lama-lama, jelasnya. Sebelum ini, tindakan Fathia melabelkan Zahirah sebagai seorang yang berwajah seperti pembantu rumah atau bibik menjadi bualan netizen, pelakon Ariana Rose ini juga mendakwa isteri kepada aktor Aiman Hakim Rizza itu melakukan pembedahan plastik pada bahagian bibik. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.